Apa yang ada di dalam kitab ini sama-sama kita baca dan menerima.
saya masuk tadi mungkin daripada malam ini tadi puas pada apa ini puas pada. Marilah sama-sama berdoa dan berdoa muslimin dan muslimat yang telah mati Allah. Kita sama-sama bersyukur kerana Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita dah solat sunat, kita dah solat sunat selepas azan tadi qabliyah. Kemudian kita solat berjemaah. Selepas berjemaah kita sambil bersikir memuji Allah, selawat atas Nabi SAW. Dan selepas itu bersalam-salaman di antara kita. Dan selepas itu kita dirikan dari solat sunat berjemaah ada yang berjemaah lebih baik. Dan sekarang kita berada di dalam majlis ilmu yang mana di dalam majlis ilmu tiga kepala dan kita dapat ada yang berada antara salah satu ujian ya bagi Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW sampai ke Kota Madinah membangunkan pembinaan Masjid Nabawi. Baginda Nabi turut serta dalam pembinaan masjid tersebut, sehingga ada sahabat yang bersama dalam pembinaan tersebut berkata, sedangkan Nabi bersama kita dalam pembinaan masjid ini, takkan kita tak duduk saja. Kalau ada yang duduk saja, itulah pahaman yang tersesat ataupun tindakan yang tersesat. Kalau kita ambil daripada perkataan ibu, daripada kata-kata ibu, kita bawa ke masa ini, apa yang kita dah buat untuk agama? Apa yang kita dah buat? Cuma kita renung balik. Mau kita dah sampai 30, 40, 50, ada 60, ada 70, ada apa yang kita telah lakukan untuk agama Allah? Apa yang telah kita lakukan untuk membantu meneruskan perjuangan baginda Nabi SAW? Itu yang kita nak bawa peringatan pada malam ini. Fana apa yang berdua? Ini perempuan ni mana? Untuk akhir ini, kalau kita tengok situasi semasa yang berlaku sekarang ini, orang datang mengaji bukan kerana untuk beramal, tetapi untuk berhujat. Kalau tengok di media-media sosial, terutama dari Facebook, masing-masing dari bertelabah menegakkan masing-masing punya pendapat. Kata mana, kata aku untuk uang begitu itu, uang tak tahu itu, maka kegaduh. Tak hati-hati, kadang tak sampai 800,000 pun kan pun ada. Di atas satu dia pergi. Ada perusahaan mustahil itu saya minta lebar, aku tak boleh ke rumah dulu. Sehingga kau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Kita lebih sibuk bertelabah sesama kita daripada kita mengambil berat yang sama kita dalam Islam. Walaupun ramai lagi kita belum dakwah, betul-betul pernahkah pernah asal kita dakwah kepada anak muslim? Pernahkah kita membawa seseorang anak muslim untuk bersama untuk agama Islam? Ada mori yang berpasuk, ada mori yang berlaku sehingga kini yang 15 orang yang telah menjadi Islam tak kamu apa-apa atau kita tengok kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, dulunya bukan Islam lah, kemudian dia kembali ke Islam, kadang-kadang dia lebih hebat daripada kita. Contoh saya nak beri antaranya yang saya kenal lah, yang dekat dengan saya, Kamaluddin Abdullah. Siapa tak kenal Kamaluddin Abdullah? Itu berjalan ke saya sekali dia buat kemudian dia tinggi tadi balik suami aku kita jadi seorang pelawak. Bagaimana kepada kuat dakwah kepada manusia? Dan sejak ceramah atau program yang dianjurkan oleh IMSI, semuanya dalam bahasa Inggeris. Kerana apa? Dan muslim telah. Dia bukan bagi kita dapat dengan muslim. Dia nak lama. Kenapa? Dia mengikut cara perjuangan seperti Syekh Ahmad Hidayat, Zakir Naik. Antaranya lagi yang dekat dengan wilayah utama kita, sampai Ustaz Syah Syamudah. Tempat saya. Ah, kebun. Suara aku.
hari-hari biasa tak kenal kok, tak kenal kok. Tapi main soalan dia, dia relax dan baik dalam usia lah. Dan soalan pertama yang akan kau nak tanya, kira dia tanya duit mesti yang kau dapat sampai 800 ribu ni ke mana? Dia pula tanya, duit mesti main 800 ribu ke mana? Dia jadi pelaku batal. Tentulah duit yang datang boleh berdapat sebuah orang ramai yang infak soalan kau ke sebab masjid ini imbalan. Bila kau imbalan, dia semua orang nak bagi supaya imbalan dan lagi. Bukan anak tanya utai terkongsi mesti duit cukup ke? Kalau tak cukup, saya nak tambah apa-apa yang saya mampu. Bila perintah banyak ke apa? Kalau tak bayar, saya nak bayar. Itu juga cerita. Tak dia main persoalkan kau. Itulah. Kalau zaman jahiliyah dulu ada Abdullah, zaman lah dan zaman model pun ada. Sedangkan Abdullah bin Ubay yang nafil pun solat di kata Nabi, apatah kita lagi. Jadi malam ini muslimin dan muslimat, mari yang sama-sama kita berhasabah dari diri kita. Sebenarnya Allah buka buku rekod kita. Allah buka buku catatan amanah kita di dalam barzakh nanti, di yaumil yaumil mahsyar nanti. Kita cek balik umur kita hari yang start daripada akhir balik sampai hari lagi dah selesai kan? Jangan sampai bila kita dah masuk ke alam barzakh, waktu itulah kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, aku nak berjaya
tiba-tiba datang syaitan yang menyerupai seorang perempuan yang cukup-cukup menggoda. Rupa tumai, budaya. Dan selama 7 hari, 7 malam, angin yang telah berakhir selama 20 tahun tadi, tergoda dengan pasukan syaitan yang menyerupai sebagai seorang perempuan yang cantik. Cukup-cukup 7 hari lagi hidup kepada bapa. Yang sekali lah dosa-dosa besar. Cukup 7 hari yang besar. Dia berusaha dengan Allah. Dia telah bertawabat kepada Allah. Ketika itu tuan-tuan, amalnya selama 70 tahun, zero. Allah telah hati. Ada dosa dia. Jadi dia berasa besar, dia berasa tawabat, dia berdua ke rumah dia, menuju satu tempat yang dia sendiri pun datang. Dia nak pergi mana. Tapi setiap kali dia tuan, dia nampak ada satu rumah, dia masuk dalam rumah itu dan tengok ada 12 orang pakir miskin. 12 orang pakir miskin yang cukup kusuh pasal. Dia lebih kurang sini, Pak Pasir, Pak. Orang lama dia terdampak di Padang Pasir, tanpa makanan, tanpa minuman, berjalan, tanpa arah tujuan. Sampai di satu tempat itu, dia tengok ada 12 orang yang masuk untuk ke dia, Pak. Dan kebiasaan, pada setiap malam, pada datang semua pendeta, yang membawa 12 buku roti nak bagi makan pada pakir-pakir ini. Dia pun main seperti biasa, bawa 12 buku roti. Lepas dia pun bagi lah macam besar. Bagi seorang satu, bagi seorang satu. Dah habis 12 buku. Tiba-tiba salah seorang daripada dia pakir. Bahagian saya mana? Oh, dia pun mana? Tak tahu. Dia kata, hak pendeta dia kata, eh aku bawa, aku dah bawa. Aku bagi seorang satu. Kan? Jadi aku tak sampai-sampai dapat dua. Tak tahu, semua dapat seorang satu. Dia terlupa. Dua ada seorang lagi yang ditinggalkan. Tapi oleh mana? Rupa dia lebih kuat sama. Dia tak sedar. Jadi hak yang ambil tadi, yang baru main tadi, oleh kata dia baru main, dia tengok maruan tadi tak dapat pergi, dia pun hadiahkan bukti dia yang dia dapat tadi. Esoknya habis tadi tinggal. Kemana dia? Dalam cerita ini, dalam hadis ini, saya tak ingat riwayat oleh siapa yang berkata oleh Abu Al-As. Cerita ini hadis sahih. Dia ditempatkan di syurga. Kenapa? Kita kata apa dia akan hidup pertama tadi. Allah terima taubat dia dan dia buat kebajikan karena hanya menghadirkan seluruh roti kepada orang fakir tadi. Allah redha dalam syurga. Makna kata amal kita yang buat setiap hari yang wajib itu belum tentu Allah redha, kan? Belum tentu Allah redha. Jadi kita kena buat dengan ikhlas tadi. Takut-takut kita main sini tak ikhlas. Yang pertama, yang kedua, tambahkan lagi amal kebajikan. Sedekah jariahnya, tunai wang susah, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Moga-moga Allah masukkan mana itu. Dan kita jangan ingat, kita masuk syurga kerana amal kita. Kita masuk syurga kerana Allah redha dengan rahmat Allah. Itu saja. Jangan lepasan yang kita dah jumpa amal, aku dijamin syurga. Dan itulah kita perasan syok sendiri. Jadi baik sama-sama kita puasa ada sisa-sisa umur yang Allah masih anugerah kepada kita. Baik, untuk kita jadi orang mukmin, ini baru kita sebutkan itu. Bila kita dah tobat, kita dah istighfar, jangan buat lagi. Bila tak tobat lagi, kita apa pertama kita untuk kita jadi orang mukmin. Jadi untuk menjadi orang mukmin di sini digariskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada 6 perkara. 6 perkara yang perlu kita 6 perkara yang sepatutnya menjadi ketahuan.
Dia kata di sini, hendaklah orang lebih takut pada enam perkara, iaitu yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mencabut iman daripada dirinya semasa salat. Kita tidak takut kepada Allah, takut-takut Allah mencabut iman kita di saat-saat akhir. Contoh kepada baik. Ada seorang Adam dan seorang Malik duduk dalam satu rumah buat kita sungguh. Mungkin ada yang berbilang cerita ini. Kita cerita balik malam ini. Apa yang buat saya hari itu? Lebih kurang lah cerita saya tadi kan. Tapi lebih kurang cerita itu. Apa yang buat saya hari itu? Adam ini rumahnya saya. Beribadah yang pertama, apa kabar yang pertama? Paham kan? Karena yang pertama, takut kepada Allah.
Oh my God.
tiga negara tahu-tahu yang boleh tahu itu lupa. Segala apa yang berlaku daripada hasutan di sini setiap hari itu adalah hasutan syaitan. Syaitan tak akan bagi jalan keluar. Kalau kita diiman setipis kulit bawah, jangan tak akan cerai. Kalau kita di antara orang yang hebat, dia hantar ke jenderal. Pagi semuanya, dia hantar ke jenderal. Dia bukan kata, ish, sebelum tuan-tuan nak main, dia kata balik, ayah gila, malam ni ceramah tu, dia tidak pergi apa, tak kenal pun, tak masuk TV. Ha, masuk TV tu lah pernah sampai ke kau. Ha, tak masuk TV, apa dia nak kata orang? Dia kata, saya tak ada. Jadi, masuk kata, orang yang
nikah sama istri, dia nyuruh istri, istri nikah calon, istri nikah apa? Ben, takut bini mau, takut bini kan bini dan takut lagi dah. Nah, perempuan itu kita selalu kalah dengan butuhkan rayu si istri. Siapa lah saya pun tak bisa tukar. Saya bilang saya tidak kacau, saya kata lagi, saya tak kacau. Dia tak main kacau saya, dia kacau. Oh, apa lagi kacau saya? Sebab saya duduk di rumah, dulu saya kerja dalam kota yang sudah lama. Jadi saya duduk di rumah, tak kenal saya membaca benda buat kita kalau kita lama mesti. Ada buat baby, main lagi, main tengok semacam. Semacam tak masuk ke dalam, dia kata, oi, anak tu menangis, aku relax di rumah. Kan? Saya tidak kerja, saya ambil masa 10-15 minit sahaja. Kan? Malam ni nak pergi, kata sama-sama fungsi. Dia tak main kacau saya. Dia kacau awak supaya awak kacau saya. Saya pun tidak. Nampak? Dici. Syaitan ni dici. Tonton saya. Syaitan dici. Cukup dici. Macam tadi tak kembali. Mereka sedikit lah. Tuan saya buat. Saya ingat orang aku di bawah rumah ni. Ada ni. Semua ada hadis yang membenarkan. Ada ayat Quran yang pertama. Ada ayat Quran yang membenarkan. Syaitan bila kita nak infak, kita nak sedekah, kita masakkan dan kita akan terpapak. Kita akan miskin daripada harta. Itu kan kita tak getik rezeki itu daripada sebab. Jangan tertipu. Oh, sedikit. Alah, Ustaz. Oh, sedikit tapi yang pelat. Memanglah. Tulis-tulis kamu juga sedikit tapi yang pelat. Gandai-gandai. Bak dunia pandai. Kalau kita nak gandai. Kan? Kita kecil tu tak boleh besar. Rumah kecil dari rumah itu besar. Tapi tak ada pun ni. Cukup dah. Awal tu sudah lah. Kan? Tapi hak-hak rumah ni tambah lagi. Satu nak tambah rumah. Itulah kan. Sebab kita bersyukur. Bila kita syukur, Allah akan tambah lagi. Jadi ayah-ayah yang kita balik dan sama-sama, malam ni kita bersyukur atas anugerah Allah. Bila kita bersyukur, orang tak apa lagi. Ini ibu-ibu cukup tak suka. Tapi tak, ibu. Sebab tengok kosmos sebagainya, tengok kosmos semuanya. Senyum pedang, apa-apa. Nak suruh aku berhenti, bang. Saya tak kira orang tu. Tapi, orang lah, bang. Tak payah lebih, dah ceramah. Apa-apa, orang lagi. Kita duduk dengan kaum atau suami duduk asal duduk dalam masjid bodohnya khusyuk ikutnya khusyuk yang orang yang khusyuk maknanya apa sudah kata khusyuk bukan macam itu khusyuk kita memberi sepenuh kuat hati akal nikah semua habis kita bagi satu kuat itu betul-betul khusyuk khusyuk kita tidak berkata kita berkata bekerja di dunia, tidur lagi, tidurlah, rehatlah di alam bangsa. Dan ini yang masa kita bekerja baik insyaAllah. Yang ketiga, bagian keempat, takut kepada malaikat Israel jika mencabut nyawanya secara tiba-tiba dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sama macam kalau yang pertama. Tapi tadi kepada Allah, kalau orang cabut iman, ada malaikat yang cabut iman. Yang boleh cabut iman siapa? Allah. Tapi kita takut malaikat datang ambil nyawa kita atas arahan Allah tadi ketika kita sedang layan. Contoh sedang layan macam contoh lah. Tak pernah tengok bayang. Kan? Tiba-tiba tu lagi nak jadi pembayar. Sehingga fast and furious. Dengan pandang lagi. Aku pun sering nak jadi tengok. Kan?
tiba-tiba ya orang ini tak pilih kok pas yang tulis tak pernah bersuaya ketaya tak pernah letak di kepala sebab tak pernah letak di kepala cuba tak pernah letak di kepala tiba-tiba orang itu terdekat di hati nak pilih kok ya tukar uniform pakai jeans pakai t-shirt bilang ya tengok ya pertama kali ini jadi
Yang kelima, takut pada dunia dan kenikmatannya apabila akan memperdayakan dan menyembuhkannya daripada mengingati akhirat. Apa maksud kata? Kita leka dibuai dengan kenikmatan dunia. Kita leka masuk dalam apa ini? Sebagai ilmu pengetahuan. Ada yang kata
kita disyafaatkan untuk turun dari Allah, keluar kami dari neraka, masuk ke dalam syurga. Tuhan, lagi kita bertanya dulu, kita berkata bertanya dulu. Berbeza dengan situasi hari dulu. Dulu anak-anak dulu yang lagi takut berkumpulan. Tunggu pegang rotan, takut ini aku pegang. Lah ini corak. Kadang-kadang dia beli dia buat ini mata. Sama juga macam ayah dan mokok zaman dulu. Tuh, kalau tak kenal dengan batang kayu, batang kayu, batang mati, kayu, tali pinggang, oh tak sah. Dulu, cikgu lagi nak makan anak, duit pun tak pergi. Dulu saya ni orang bodoh, Masya Allah, macam-macam boleh kena. Tapi syok bila ingat balik. Dia begini, berdisiplinkan dia juga, hormat dia berhubung. Jadi, anak-anak muda, merasakan diri dia pun, sama aja macam Ustaz yang ada. Bukan saya lah, saya bukan Ustaz. Hormat dia berhubung, ada jadi hormat untuk tuan-tuan. Apa yang kita lepak? Masih apa? Andai kata Allah panjangkan umur kita. Andai kata. Ataupun kalau Allah tak panjangkan umur kita, kita memberi wasiat kepada anak kita. Bila berjuang dengan jalan di tuan-tuan, dengan siapa kita nak mampan? Nantilah keluar Imam Mahdi nanti tuan-tuan. Siapa yang nak membenarkan Imam Mahdi itu? Tak boleh ni pun orang kata ini syirik, ini sesat, ini Wahabi, ini ISIS. So, semua kita pun tak pernah jadi selalu. Kami nak ikut siapa hari? Kami nak ikut siapa? Jadi bila kita rapat dengan itu, kita rapat dengan ahli agama, mereka inilah tempat kita nak merujuk. Ustaz, betul ke ni Imam Mahdi? Oh, ini bukan Imam Mahdi. Tak apa, sebab kita tak ilmu, kita tak ketai. So, ni Imam Mahdi, kita kata dia sesat. Ni semua adalah sesat. Tak boleh nak ikut, pokok ni. Maka tergelincir lah dia. Bukan ni kan, apa ni? Moga-moga kita dapat kait kita. Kalau ada apa-apa masalah kita dia rujuk. Jangan lari. Jangan lari kepada tokoh-tokoh. Apa itu tokoh-tokoh tak apa? Jadi jaga ayat. Jaga ayat. Dan perkara yang terakhir. Saya tak tahu. Kita kacau. Takut kepada keluarga apabila urusan mereka akan menyibukkannya sehingga melupakannya daripada taat kepada Allah SWT. Sama. Kita untuk mencapai menjadi orang mukmin fasa yang kedua selepas kita melalui fasa yang pertama bertaubat istighfar dan kepada Allah. Tak masuk fasa kedua untuk menjadi orang yang mukmin. Selepas jadi orang mukmin, jadi orang yang soleh. Tak apa-apa ya. Jadi untuk jadi orang mukmin, atas Sayyidina Uthman bin Affan telah ada 6 perkara. Kita ulang lagi, takut kepada Allah. Moga-moga Allah tidak mencabut iman kita ketika saat sakarat, saat akhir. Baik. Yang kedua, takut kepada para malaikat. Pencatat amal di kanan dan kiri kita, ha? Supaya amal yang kita buat nanti tidak memalukan kita. Dia memang syar nanti. Baik, perkara yang ketiga, berwaspada, takut kepada syaitan, takut-takut dia merosakkan pahala amal yang kita buat. Kita niat tu baik tak? Nak buat amal baik tak? Tiba-tiba oleh kerana godaan dan hasutan syaitan, kita kalah. Takut-takut nombor tiga. Muhammad takut kepada malaikat Israel, takut-takut dia datang ambil jawab kita ketika kita dalam keadaan yang lalai kepada Allah.
Bila saya suami, kenapa
juga peringatan untuk saya dan istri. Istri saya aku tidak sebut tidak apa-apa bersama istri ya. Jangan aku tunggu pulang saya tak ingin menjadi lagi. Baik, tuan-tuan, akhirnya kesimpulan daripada apa yang kita dapatkan dalam ini, sebelum saya nak tutup, saya nak bawa satu perumpamaan. Yang mana perumpamaan ini saya bawa ke mana-mana. Kita semua ini diibaratkan seperti sebuah ataupun sebiji kelapa yang baru. Yang baru keluar daripada kedai. Begitu pun kita mula-mula akibat. Kita balik, orang sini balik sudah banyak. Bila kita balik, kita diibaratkan seperti sebuah kereta yang baru. Kereta yang baru meluncur lagu dengan berubahnya di jalan raya yang lewe. Berkilah ini. Tetapi di atas jalan, kadang-kadang dalam lupa, terkena debu, terkena senur, ikut belakang lori ada batu mencacatkan kereta ya, mengkotorkan kereta. Bagaimana nak bersihkan kereta yang kena cuci? Dah ada cuci kadang-kadang polish kereta kena hantar di servis untuk mileage, kena hantar di servis, nak tukar kat mana ya, kena tukar punya hitam, tukar oil filter, macam-macam lagi. Kita tak rumah yang beli stiker nak bagi cantik, nak bagi lawa, beli tinted, tukar sport rim kan, ukur seperti ukur stiker pun nak nampak VIP, FB, wifi semua ada lah tu, macam-macam tu kat tempat tu, apa macam-macam lah saya pokok malam kan, saya tak makan. Jadi macam itu diibaratkan ini kita. Baik, bila kita atur lagi, kita berada setiap hari di tempat kita, yang mana setiap hari kita akan menempuh berbagai ujian. Dalam ujian itu ada maksiat, ada dosa. Bagaimana dalam sucikan, istighfar, cuci, polish, cuci diri, istighfar, tolak. Bila kata cuci kita. Baik, kita kena memasaklah diri kita, perbaiki diri kita, maintain balik, tak punya hitam. Itu yang kita tambahkan, memperbaiki diri, akhlak kita, ibadah kita, puasa kita, perbaiki. Dan yang dikatakan sebagai aksesori yang kita ditambah, sporting, apa kita, post ketik, itu aksesori seperti cantik. Banyak Allah, banyak selawat satu hari sibuk sah, siapa yang tak ribu ni? Siapa? Saya datang benda yang saya buat. Kalau saya tak buat, saya tak kena sini benda. Ustaz itu tak buat, pandai dengan kemampuan saya buat cukup. Saya buat bila? Saya tunjuk. Ustaz kita daripada rumah nak pergi ke mana? Selawat tak pakai tasbih yang panjang tu dan selalu itu sekali pusing, dua kali pusing dua sampai tempat destinasi ni lah apa dah kena pergi ke Madrid sekali nak kali tempat ke Madrid dan suruh saya pulang itu tak kira pakai solat kalau kita punya masa pakai solat kalau kita dapat buat satu ke dua kali ke lima bali ke saya tak pergi seribu bali ke empat tak dua kali kali lima bali. Tak ada seribu. Tak susah. Allah SWT. Allah SWT. Boleh tu kan? Kata tak syafaat Nabi. Ingat Nabi. Betul. Kan? Kata bukan Nabi. Ingat Nabi. Betul. Bagaimana tak takut nanti tuan-tuan. Puan-puan. Jangan dipatah kat saya. Tuan minggu kat saya. Mohon tuan-tuan lah. Nak. Nak buat apa? Nak. Nak betulkan diri tuan-tuan. Takut-takut nanti. Dia punya masyarakat ni Nabi tak kenal kita pun tak dapat syafaat Nabi pun pasal tak pernah berselawat. Ibu orang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
nice ibadah dan rumah tersebut sekian tadi. Yang mana kita buka kelas pengajian secara percuma kepada semua dalam usaha masyarakat. Daripada umur dan satu sampai umur satu tahun kalau ada. Masuk kata tas, tiada hak umur. Sebab apa? Ramai yang nak tanya Al-Quran tapi maju. Ramai yang nak tanya tajwid tapi maju. Ramai nak tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.